Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project terkece terkeren. Alright guys. Akan di skip video ini karena di sini video ini bakal ada sedikit unsur yang menyeleneh dikit ya untuk umur-umur di atas. Oke, jadi ini gue selalu reaction video-video yang terus viral ya guys. Jadi gue nggak membatasi video-video gue bakal terus nge-reaction video-video viral. Oke. Guys, mari kita nge-reaction videonya. Nah, di sini katanya ada video Natail yang dimana kita harus geser ke kiri dan itu videonya bakal bikin kita terkejut. Oke, nah sebelum terkejut, ini video ini akan berumuran dewasa sih ya. Sebenarnya ini nggak menyeleneh, mungkin kalau pikiran kalian menyeleneh, ya pasti bakal menyeleneh ya. Di sini kayak ya produk lah, salah satu produk yang membawa nama Natail ya. Sebenarnya nggak Natail, cuma ya yang paling banyak dia sih di tag ya, salah satu akun di tag ya akhirnya muncul. Gimana caranya kita ngelihat dan yang buat kalian yang penasaran silahkan diklik tombol subscribe video ini. Jangan lupa diklik tombol like, comment, and share ke teman-teman kalian, keluarga kalian. Jangan. Ini video ini agak nyeleneh masalahnya. Oke, mari aja kita mulai videonya. Apa sih FYP apa yang muncul di TikTok gua? Mari kita bahas sekarang. Oke guys, jadi sini ada video abang-abang ya guys ya. Abang-abang, janji nggak cek abis ini. Kalian bisa cek di TikToknya Rifki, dia nge-post video ini. Dan ini udah ditonton sekitar 3 juta orang ya guys ya. Wow, itu banyak sekali ya, 3 juta orang. Oke, kita mulai dengan videonya. Lagi isi star IG Bunda Natail. Oke. You got to pump it up, don't you know, pump it up. You got to pump it up, pump it up. Nah, gara-gara video ini, gara-gara abang ini, mata gue jadi, wah, terasa ternodai. Dia bikin gue penasaran. Video dia satu FYP, dia bikin gue penasaran loh. Dan gue ngeliat komen-komennya makin penasaran. Oke, sebelum itu gue pengen bilang ke kalian, jujur gue setelah nonton video ini, awal, gue pikir Natail mau putus sama si Sule, mau pisah, terus dia bakal lepas hijab lagi. Gue mikir kayak gitu. Ternyata ekspektasi gue salah lagi. Nah, jadi kalian jangan buka IG-nya Natail. Kalian bisa nonton video ini sampai habis karena video ini bakal menunjukkan semuanya. Ya kalau ya sensor-sensor dikit lah ya. Oke. Gue habis cek tapi nggak ngerti tag yang mana. Sagi, kau coba scroll-scroll ke bawah lah. Nyesel gue kepo. Wah, ini dia guys, ini dia, nyesel gue kepo. Nah, bikin gue tambah penasaran setelah gue baca komen dari Sufi ya. Anjir, kaget, mana banyak banget lagi. Nah, komen-komen kayak gini lagi yang bikin gue penasaran kan. Kayak, anjir kaget, banyak lagi. Gue mikir kayak Natail, dia tuh ngepost foto-foto lama dia. Oke, gue mikirnya kayak gitu. Itu pemikiran gue saat awal ya teman-teman. Jualannya memberikan bukti. Nah, kalian penasaran kan jualan apa yang memberikan bukti? Guys, kita cari tahu jualan apa ya, guys. Kaget anjir, mana banyak banget. Ini asli sih, banyak banget. Dan tolong ya, untuk anak-anak kecil silahkan jangan nonton lanjutin video ini karena video ini bakal berunsur yang ya tidak enak dilihat di mata ya. Yang belum tahu, apaan sih yang udah tahu? Oh, WKWK. Nadia. Oke. Nadia. Kau cewek. Oke. Daripada kita penasaran, kita langsung aja cekidot ke TikToknya Natail ya guys. Kita nggak usah lama-lama aja, kita mulai. Oke, di TikTok dia, dia melahirkan anak di sini masih aman-aman aja. Ternyata kita nggak bahas dia ini. Tapi gue penasaran sama story dia. Kita lihat-lihat dulu sebentar story dia. Apa ada bahasannya? Cantik banget, masya Allah. Ya. Ya, kita no. Bentar. Ini kok kayak gini? Oh, ini bukan, ini endorse ya. Kok kayak gini sih? Next. Nah, videonya bakal berunsur seperti ini ya, guys ya. Tolong buat anak-anak silahkan di skip ya, ini masih tahap normal ya. Si Natail pun nggak komen apapun. Kalau di TikTok dia lagi viral banget, dia tidak ada
Oke, dia nggak ngebahas lagi. Oke, next. Kita tutup. Kita bisa klik postingan. Kalau di HP kalian, kalian bisa klik IG-nya dengan nama Natahel di Holskar yang udah ada checklist biru ya guys ya. Dengan pengikut di hampir 5 juta, dengan kalian bisa klik postingan. Terus kalian bisa klik Reels, di samping Reels. Masih aman-aman aja, di samping video. Oke, ini mulai-mulai nggak aman. Nah, ditandai. Tadi kan kata bagian yang di tag. Oke, gue nggak habis pikir terus gue coba cari yang di tag. Oke, di sini kalian masih lihat aman-aman aja ya. Di postingan pertama yang nge-tag Bunda Natahel aman. Kedua masih aman. Ketiga, oke. Ini masih story-story ya, tips dan trik makanan, khutbah, klik foto ini, geser. Oke, masih aman-aman aja sampai ke part ketiga, keempat gue udah mulai takut. Part kelima, oke masih ada, dan di bawahnya kalian bisa lihat apa itu. Mata gue mulai merasa terusaki. Nah, kalian bisa lihat ini apa ini, gue cepetin ya guys ya. Nah, intinya, nah kayak tadi lah ya. Sekali lagi. Nah, ini apa ini guys? Wow. Nah, seperti itu. Itu adalah video yang tadi. Nah, mungkin kayak gini lah ya guys. Cuma ya masih ditutupin lah ya. Itu sebenarnya jualan. Kalian yang bisa klik aja di IG-nya. Tadi ada yang komen loh. IG-nya dokter Meli Herbal ID. Nah, dia tuh yang posting. Kalian bisa komen di sana. Oke. Okay. Mungkin gua agak sedikit. Lihat sekali lagi ya, please ya. Ini enggak tahu gua mata gua teronda ya, anjir. Oke. Okay. Next. Ya, ini versi cowoknya ya, seperti inilah ya. Bang. Anda ngapain sih, Bang? Ini omnya siapa sih? Joget-joget di depan layar. Terus nge-tag Natahel, terus ngebayangin Natahel bakal nonton gitu, anjir. Dia bakal nonton lu joget-joget. Joget-jogetnya kayak gini lagi. Ini om siapa sih? Beliin dulu lah baju mah. Kita lihat komen-komennya. Ngapain bang? Tolol. Ya intinya kayak gini lah ya. Tapi versi cewek. Cuma kalau cewek ya intinya dia orang yang jualan lah ya guys. Gua penasaran. Korban TikTok nyesel anjir gua scroll. Dikira itu keren, biarlah. Ampun gue, sumpah ampun. Lagi gabut kali, Kak. Komen-komennya anjay. Aduh. Please lah. Ini menghibur banget lah. Ya intinya, abang ini ngapain sih, anjir? Mata gue ternodai, anjir. Ini lebih buruk dari endorse yang sebelumnya. Pantes di TikTok lagi viral ternyata yang ini, guys. Ampun gue sama om ini. Aduh. Nih guys, inilah ya. Intinya kayak gini lah ya, yang tadi lah ya. Kayak testimoni perubahan ya, intinya yang puber lah ya, gitulah. Lo minum obat ini, akhirnya ini lo jadi besar ya, gitulah ya. Dan gue gak tahu tadi om tadi adalah mungkin penjualnya atau yang di endorse juga. Ampun gue. Itu abang itu ngapa sih om?
sekian banyak konten, ngapa lu konten gak pakai baju? Gua tahu lagi viral. Tapi lu gak malu apa? Yang nonton itu gak cuma satu. Banyak om. Aduh. Ini videonya mana lagi hilang? Nah ini. Ini video abangnya. Aduh. Gara-gara isu TikTok ini isu aneh-aneh. Ya ampun bang, please lah, udah lah. Jadi ya intinya yang di Natahil intinya isinya kayak gitu ya. Ya tadilah produknya gue nggak bisa terlalu nampilin bener-beneran fuel gitu gue besarin karena di YouTube ini nggak bisa juga karena bakal ada namanya. Di inilah ya konten terlalu dewasa. Dan buat yang penasaran kalian bisa langsung aja cek ke IG-nya, kalian bisa klik ke ya ada tadi udah gue kasih tutorialnya. Dan gimana guys menurut kalian? Dan ini abang ini ya abang ini ngapain? Dan next gue nggak nyangka ketemu abang-abang ini, please ampun lah gue. Oh ya kalau mau kalian mau cek lagi penasaran ke IG-nya langsung ya kalau pemikirannya aneh-aneh ya pasti aneh-aneh, tapi kalau pemikirannya positif ya itu hanya jualan ya, sekedar testimoni yang dimana ya toh nggak di Indonesia sih, pastinya di luar negeri itu udah biasa, cuma ya gitulah. Nah oke guys, mungkin kalian udah nonton video ini, thank you ya guys udah nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, sampai ketemu di next video. Kita bakal bahas apa lagi, gue bakal coba scroll TikTok terus, sayang mana yang viral, itu yang gue bahas. Thank you yang udah nonton video ini, seperti biasa jangan lupa klik tombol subscribe, sampai ketemu di next video, and see you, goodbye.